guys, kembali lagi di channel Nadia Bekun. Hari ini saya akan mainkan Slendrina lagi yang the school tapi di hard mode guys. Jadi ini mode yang susah nih. Oke, kita akan coba. Slendrinanya belum ada. Oke, semoga saja saya bisa menamatkan ini guys. Soalnya ini hard mode guys. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kita ke ruangan yang lain. Di sini, ada fuse. Oke, kita sudah dapat satu. Papan fuse roboh lagi, guys. Oke, kita ke tempat yang lain. Di sini, ya dikunci, guys. Ya udah, kita ke yang tempat yang lain lagi. Kita ke sebelah sana. Jalan-jalan di rumah, di sekolah Slendrina. Di sini gak ada apa-apa juga nih kayaknya. Ya gak ada apa-apa guys. Ya udah, kita ke sebelah sana. Oke, kalau ke sini apakah ada sesuatu? Sepertinya kita akan cek ke meja guru guys. Oke, gak ada apa-apa. Ada kunci. Gak ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Berarti kita dapat satu kunci, guys. Oke. Ada medkit juga di sana. Kita akan ke sini. Kayaknya gak ada apa-apa nih, guys. Ya, iya gak ada apa-apa. Ya. Ya udah, kita ke ruangan yang lain. Saya akan membuka ruangan sebelah sana yang tadi dikunci. Atau kita ke atas aja deh dulu. Oke. Toilet. Apakah... Oh, ada kunci. Oke. Kalau di sini... Ya, nggak ada apa-apa, guys. Di wastafelnya... Gak ada. Ya, nggak ada apa-apa, guys. Ya udah, kita ke kelas yang lain lagi. Kalau di sini... Oh, ini ruang makan, guys. Ya, kita pernah ke sini, kan? Nanti yang di sebelah sana tuh kalau nggak salah dapur di seberangnya... Slendrina! Guys, langsung berkurang banyak banget, guys. Yah, namanya juga hard mode, kan? Langsung banyak berkurangnya darahnya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita ke dapur aja. Tuh, dapur, guys. Ya, saya masih inget soalnya. Oke, kalau di sini kita cek-cek, gak ada. Belum ada. Oh, ada teddy bear, tapi ini gak bisa dibuka ya. Oh, gak bisa. Ini di sini. Kalau di sini, ya gak ada apa-apa, guys. Laci-lacinya. Tapi ada fuse di wastafel dan ada kunci. Oke. Sekarang kita ke sebelah sana. Kita sudah dapatkan 3 kunci ya. Kalau kita ke sini saja dulu. Astaga guys, dari tadi fuse-nya baru dapat 2, tapi saya melihat ada fuse di sini. Oke. Kita ke sebelah sini. Di sini kita cek lemari, ada satu fuse. Dan kalau di sini tidak ada apa-apa. Kita buka pintunya. Nah, kalau di sini, ya gak ada apa-apa guys. Masa fuse dari tadi baru 4, tapi ada kunci deh. Kuncinya buat di mana lagi dah? Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Wah, ini ruangan apa lagi nih? Jangan-jangan ruangan kepala sekolahnya lagi nih? Kalau di sini nggak ada apa-apa, ada fuse dan tidak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa-apa juga. Kita sudah dapatkan 5, tinggal sisa 3 lagi. Kita akan buka ruangannya. Slendrina! Aduh guys, lihat tuh darah saya tinggal segitu guys. Aduh, saya harus mencari health nih, harus cari medkit. Untung aja ada di sini. Slendrina,
Tapi ternyata ngisinya nggak sampai penuh ya guys, cuma sampai segitu. Soalnya tadi berkurangnya banyak banget sih. Ya udah, sekarang kita ke sini. Ada views di atas meja murid. Meja siapa tuh? Oke, tinggal dua lagi. Kita turun ke bawah aja ya guys, soalnya udah nggak ada lagi di atas. Lagi pula di bawah tadi masih ada pintu yang belum saya buka, yang masih dikunci. Oke, tapi kita ke bawah aja dulu. Hah, di sini ada fuse. Kunci. Oh ya, dan tuh dulu guys, ini kuncinya satu lagi buat di mana? Ambil aja. Kan kuncinya perasaan tinggal satu lagi yang butuh dipakai deh. Nggak tahu deh. Kita jalan-jalan aja dulu di sebelah sini nih. Nah, apakah ada fuse? Fuse, 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 fuse. Mungkin saja ada di laci meja guru. Oke, di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tinggal ke Sandrina. Ampun dah. Oke, sekarang kita tinggal ke bawah dulu, tapi ambil aja dulu magnetnya, soalnya tadi baru dikagetin biar penuh lagi. Ini kunci satu buat di mana lagi, guys? Sekarang kita ke bawah ya, ke bawah dulu untuk membuka kode-kodenya itu. Oke, sekarang kita tinggal ke atas. Semoga tidak ada yang menghalangi saya, yaitu si Slendrina. Si Sledri guys, daun Sledri. Oke, kita ke atas. Ngomong-ngomong, kenapa si Slendrina itu mangap terus ya mulutnya? Takut kemasukan lalat apa ya? Ah. Baru aja saya bilang kayak gitu udah dikagetin sama si Slendrina tadi. Oke. Nah, sekarang kita buka dan taruh bonekanya di sini, dan ada fotonya Slendrina. Sekarang kita tinggal turun, dan ya kalian tahulah endingnya, kita jatuh dari tangga, sakit banget guys. Oke, kita turun tuh guys, jatuh dari tangga lagi, sakit tahu guys. Aduh, siapa sih itu yang dorong kita? Jangan-jangan ini pelakunya nih. Hai Slendrina. Dadah Slendrina, itu mukamu bukan Slendrina yang gak dicoret-coret. Itu kayaknya bukanya si Slendrina kali ya guys ya, waktu di sekolah. Tuh Slendrina yang ngilang. Dadah Slendrina. Yeay, kita menyelesaikan di hard mode. Dan guys, saya akan melanjutkan part 2-nya Slendrina the Sealer yang saya nyerah itu ya guys. Oke. Terima kasih karena sudah menonton guys, dan jangan lupa subscribe ya. Dah.